السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سجاترة. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. Saudara yang dimuliakan oleh yang berhormat, pertama sudah fahami yang merancana dan memperjuangkan nama Kampung Kerinci dikekalkan, Nur Iza, wakil-wakil wilayah persekutuan, masuk wakil menteri, sudah Khalid, dan juga penduduk-penduduk Kampung Kerinci, waris yang kekal. Ada dua sebab utama saya setuju dengan apa yang diperjuangkan oleh saudara Fahmi. Pertama, Kampung Kerinci ini dari segi peribadi memang sejarah yang cukup dekat dengan kami, pemimpin-pemimpin pelajar akhir 60-an, 70-an. Tiap kali ada demonstrasi, bila dia serang, kami cari perlindungan di Kampung Kerinci. Dan penduduk Kampung Kerinci masa itu semua dapat simpan kami untuk beberapa jam di rumah mereka. Masa itu tidaklah rumah seperti ini, kerana walaupun mereka dalam parti kerajaan atau tidak, simpati mereka kepada mahasiswa yang memperjuangkan nasib rakyat itu kuat sekali. Jadi memang ada sejarah yang cukup dekat. Mula saya belajar masa Universiti Melaya, datang berita Zikirah, dakwah di surau-surau di Kampung Kerinci. Itulah ketika saya mula mendapat latihan, kerana masyarakat Kampung Kerinci sangat terbuka dan menunjukkan suatu hubungan yang intim dengan anak-anak mahasiswa Universiti Melaya. Kemudian bila kita asaskan yayasan anda, mulanya di Kampung Baru, kemudian di Jalan Pantai, kita gunakan pelajar, kemudahan di Kampung Kerinci sebagai asrama, sama ada di flat, juga di beberapa rumah tumpangan, untuk mengambil anak-anak. Dan saya sentiasa datang untuk memantau kemajuan, dan ibu bapa di sini, perlu-perlu di sini telah memberikan sangat kerjasama sangat kuat, termasuk pelajar-pelajar yang gagal pada mulanya diberi ruang, dan ramai yang dari Kampung Kerinci. Jadi saya tak pernah lupakan. Sebab itu semasa saya jadi Menteri Kewangan, dan kita gunakan gagasan baru perumahan rakyat besar-besaran. Di antara tumpuan saya ialah di Kampung Kerinci. Dan biasa bila kita rujuk ke Kementerian Wilayah Persekutuan masa itu, Bandar, Datuk Bandar dan pegawai, memang kalau tanya tanah, tanah susah dah dapat. Tetapi akhirnya oleh kerana saya berkeras, maka tanah disediakan, dan itulah mulanya kita bangunkan projek perumahan rakyat besar-besaran di Kampung Kerinci, dan saya sendiri rasmikan. Saya masih ingat salah satu upacara yang saya amat mengesankan. Saya beri kunci, kemudian ada seorang bapa itu, dia kebetulan buta. Jadi saya tanya, dari mana? Dari Bali, asal dari Bali, dari sini lama, niaga, kecil-kecil, baik. Dia buta. Anak berapa? Sebelah, dia kata. Saya kata, hati saya boleh tahan. Kalau dia celik, 16 apa? Buat waktu buat. Tapi saya nak cerita budi baik orang Kampung Kerinci. Bila saya tanya tu, dia tergamam ambil kunci dia balik. Tahun depannya masa hari raya, majlis hari raya Aidilfitri, maksud saya dah tiba Perdana Menteri, buat di Dewan PWTC. Dan saya minta pengawal-pengawal poli yang jaga saya, kalau ada orang buta dan OKU, berikan keutamaan. Jadi dia datang, dia kata dia tunggu berjam. Oh, saya cak terima kasih. Dia kata, saya tak ingat. Ingat, saya kata, ya, di mana? Saya yang ambil rumah di Kampung Kerinci. Oh, terima kasih. Saya kata, yang anak sebelah tu. Dia kata, ya, baik. Dah sampai 12, dia kata, tak. Tapi dia, ini nak sebut, budi pekerti walaupun di bandar yang tak ditinggalkan. Dan ini untuk anak-anak muda ingat. Sebab dia setahun selepas saya serahkan kunci, datang dan dia kata, saya tak apa, bukan ada tanah makan. Saya hari itu bila Tuk Sri tanya, saya tergamam, tak sempat nak ucap terima kasih. Jadi saya datang nak ucap terima kasih kerana dapat rumah dulu. Tengok, saya cukup terharu dengar. Dia tunggu 1 year just to say thank you. Sebab sebelum itu dia tergamam, tak sempat nak ucap terima kasih. Inilah maknanya budi bahasa
keluhuran yang harus dikekalkan dalam masyarakat kita. Berikutnya kena mengenai sejarah. Ini ketua-ketua korporat pun ada. Kabu Gerinci ini juga melahirkan golongan elit dan profesional yang baik. Tapi saya nak ingatkan, teori Ibn Khaldun Muqaddimah memang menekankan kota dan bandar sebagai pemangkin, catalyst untuk pembangunan negara dan growth of civilization. Ibn Khaldun, teori dia ialah dari kawasan pendesaan kembang satu kota atau beberapa kota yang kemudian menjadi pusat pengembangan satu budaya dan peradaban. Dia teori Ibn Khaldun dalam Muqaddimah inilah kemudiannya digunakan oleh sejarawan tentang cyclical theory of civilization. Nah, saya bukan nak bawa teori yang ucapan ilmiah ni serah ke Ibn Sulayah lah. Tapi saya nak sebut di sini, orang yang berhijrah dari desa ke kota harus ingat bahawa mereka punya satu peranan yang besar, memberikan suatu idea, sikap yang baru, tetapi tidak pernah nak meninggalkan asas akidah, akhlak dan budaya mereka. Masalahnya ialah bila bandar berkembang, budaya berubah. Kejutan baru menuntut semua jadi materialistik. Nilai agama, nilai budaya, nilai akhlak dipinggirkan. Sebab itu ada usaha kita untuk kembalikan. Dan ini harus usaha dari tempatan. Kegiatan penerangan, dakwah, kesedaran agama, kesedaran budaya, pemikiran baru, IT, artificial intelligence harus berkembang. Kalau tidak, apa yang disebutkan cities as center of civilization itu sebenarnya tak pernah benar. Kerana dia ada two cities. Macam cerita Charles Dickens, A Tale of Two Cities. Kita ada city, tetapi kita ada dua wajah yang berbeda. Satu yang mewah di kalangan elit yang besar, professionals. Satu lagi yang merempat dalam kemiskinan. Ini bukan perkara baru. Charles Dickens dalam A Tale of Two Cities, itu kisahnya sama. Satu kota, dua budaya, dua masyarakat berbeda. Dan yang kaya raya, yang mewah, tak peduli langsung apa yang berlaku di persekitarannya. Ini yang saya nak tekankan. Tanggungjawab golongan yang berada, tanggungjawab syarikat-syarikat besar dalam mewujudkan program pembangunan. Saya tak peduli apa yang berlaku dulu dalam kerajaan dulu, tapi dalam kerajaan sekarang, dasar kita, keuntungan dibolehkan. Kita pro market economy, pro growth. Tetapi kita tidak mahu syarikat-syarikat mengawalkan kekayaan ratusan juta dan rakyat di bawah merempat hidupnya. We cannot accept this. Bagi saya, dalam parti keadilan dan perkataan rapat, bukan soal perebutan-perebutan yang kita dengar. Bukan soal sogokan wang dan projek. Ini yang menjadi utamanya. Apakah kita terdiri dari orang yang pertahankan prinsip keadilan dalam semangatnya, bahawa kita bukan sekadar bagi dia RM50, tapi pastikan tidak ada lagi kesenjangan atau inequality yang melebar. Jadi itu saudara yang penting saya nak tekankan, kerana kita nak jadikan bukan sahaja two cities within Kuala Lumpur, satu budaya bandar yang baru, yang kurang bernasib baik. Syarikat-syarikat besar mesti fikir kemudahan asas mereka, tahap pengajian mereka, komputer yang disediakan untuk pelajar-pelajar di sekolah di sini. Itu takkanlah semuanya tanggungjawab kerajaan. Kerana di sini juga kita ada projek-projek yang mewah yang memberi keuntungan kepada syarikat ratusan juta ringgit. Saya harap perkara ini diberikan perhatian, dan tentunya saya dengan fahami seorang ini, anak muda yang gigih sebagai wakil rakyat yang berjaya,
akan terus memantau perkembangan ini. Berkaitan dengan hal inilah kita galurkan aspek yang kedua, yaitu aspek sejarah dan budaya. Mana ada negara yang nak tukar? New York itu dikekalkan ratusan juta, tidak new lagi, tapi kekal nama New York. New York masih dinamakan dulu satu perkampungan, benar-benar new, tapi dikekalkan kerana mereka kaitkan dengan sejarah. Mengapa kita tak semena-mena ada satu perasaan tak senang nak kekalkan nama Kampung Kerinci? Kampung saya nama Ceruk Tok Kun. Saya tak berasa malu, memang betul dulu Ceruk. Apa salahnya? Itu sejarah kita, budaya kita. Manusia yang tak kenal sejarah dan budaya mereka itu, kita katakan tercabut dari akar budaya bangsa mereka, tidak mungkin berkembang. Dan ini masalah kita dalam apa yang disebut pertembungan nilai, a juxtaposition of ideas and values. Di antara orang yang anggap mereka ini urbanized, intellectuals and elites, dengan realiti masyarakat. Sudah tak salah kita bawa perubahan. Maka saya juga menekankan umpamanya masa depan Malaysia masih perlu menekankan digital economy, bahawa teknologi maklumat dan teknologi digital itu harus jadi DNA kita, DNA masyarakat Malaysia yang baru, digital native agenda kita. Tetapi tidak bermakna kita harus tinggalkan agama dan budaya, adat resam kita, termasuk nama-nama yang memang sudah wujud dan kekal. Saya nak sebut, negara yang membangun tidak pernah meninggalkan. Dalam beberapa bulan ini sejak keluar penjara, saya banyak berkunjung. Ada orang yang tanya Menteri Luar, siapa bayar tiket Anwar ni? Dia ingat kerajaan bayar. Satu sen pun kerajaan tak bayar. Siapa undang saya, dia bayar. Saya pergi ke China, dia bayar. Saya pergi India baru ni, dia bayar oleh kerajaan India, Perdana Menteri India. Saya pergi ke Qatar minggu depan, disambut oleh kerajaan Qatar. Dan saya manfaatkan waktu itu untuk bicara soal pelaburan, digital economy, robotics, artificial intelligence, yang saya minta mereka berikan tumpuan di negara ini. Saya satu hari di Bangalore, kerana Bangalore menjadi pusat perkembangan teknologi maklumat yang baru, yang sangat berjaya, dan saya berhasil mengajak 5-6 pengusaha syarikat yang akan datang ke Kuala Lumpur dalam masa yang singkat untuk cari jalan melabur di Malaysia. Ya. Ini tanggungjawab saya sebagai seorang warga negara yang kebetulan diberi sambutan di luar juga, kerana mereka nak dengar tentang apa yang berlaku, kejutan yang hebat berlaku pada Mei lalu, bagaimana rakyat bangkit untuk membawa perubahan. Tetapi untuk Kampung Kerinci dan Lembah Pantai ini, saya kena bagi salut, kerana mereka lebih dulu dan awal daripada banyak kawasan-kawasan yang lain. Masa kita cadangkan Nurul Izzah bertanding di sini melawan seorang menteri yang hebat, memang jangkaannya sukar untuk benar. Tapi saya bagi tahu pada dia, kita bukan pilih kawasan yang mudah menang. Kalau kalah sekalipun, ini suatu latihan awal yang sangat penting. Tetapi kerana baiknya orang Kerinci dan orang bangsa dan orang Lembah Pantai seluruhnya, beliau dapat menewaskan gergasi UMNO ketika itu. Jadi saya ucap terima kasih. Dan inilah dua perkara yang saya nak tekankan, dan saya ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada saudara. Tapi saya harap ingat, kalangan yang bantu membangunkan Kampung Kerinci, Kampung Belah Hukum dan sekitarnya, jangan abaikan penduduk tempatan dan cari jalan
untuk memulihkan maruah mereka dan pendapatan mereka dan perumahan mereka. Bila kita sebut kerajaan-kerajaan reform, maka pendekatan yang begitu bukan soal memberi kemudahan kepada pemimpin-pemimpin, tetapi mesti berubah memberi kemudahan kepada rakyat. Saya juga tahu sebagai mantan di kewangan yang lama, kalau kita letakkan terlalu banyak syarat, kalau kita letakkan hal-hal yang sukar dilakukan, maka pelabur tidak akan memajukan. Maka oleh demikian, perundingan itu penting. Itu yang dilakukan oleh Saudara Fahmi, baik soal nama, baik soal kemudahan kepada rakyat, kita harus berikan perhatian. Dan saya ucap terima kasih kepada Menteri, kepada persekutuan yang baru dan Datuk Bandar, yayasan dan lain-lain yang telah memberikan perhatian semula kepada Lembah Pantai. Kerana mentaliti yang lalu itu, kalau kawasan yang kalah, itu mendapat penderaan. Tetapi saya puji sikap orang Kampung Kerinci dan Lembah Pantai, kerana walaupun tidak mendapat kemudahan yang sewajarnya, mereka tetap pertahankan prinsip perjuangan itu. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih dan mengambil kesempatan ini untuk bersama dengan saudara dalam upacara pemasyhuran nama Kampung Kerinci ini, kerana ia tepat dari sudut fakta sejarahnya, warisannya. Tetapi selain daripada itu, saya fikir wajar kita fikirkan, rencanakan beberapa program khas Kampung Kerinci yang ada aspek budaya dan sejarahnya. Dan ini saya dengar sedang direncanakan oleh Saudara Fahmi. Dan juga saya ambil kesempatan di sini kerana dia buat ada gambar dia di situ. Tapi dia ini, gambar dia lebih cantik daripada orangnya. Ini pun macam sejarah, sejarah maharaja-maharaja India dan maharaja-maharaja Turki dulu. Kalau ada painter dia dilukis yang benar, dia kena pancung. Sebab yang benar dia tak handsome, maka dia kena lukis rupa yang lebih cantik daripada yang real. Maka itu yang berlaku sekarang pada Saudara Fahmi. Dan saya ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.